Babin Kamtikmas Polri sebagai garda terdepan pelayan Polri di tengah masyarakat dituntut untuk mampu merangkul masyarakat melalui kegiatan-kegiatannya seperti penggalangan, penyuluhan, pembinaan Kamtikmas, serta hal-hal positif lainnya yang berguna untuk masyarakat. Hasil dari pembinaan terhadap masyarakat tersebut harus segera disusun dalam bentuk laporan kepada kesatuan di mana Babin Kamtikmas itu bertugas. Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi, maka Polres Pati memperkenalkan sebuah aplikasi berbasis online untuk pelaporan real-time yang disebut Busi Babin Kamtikmas. Busi atau buku saku informasi Babin Kamtikmas adalah untuk memudahkan para Babin Kamtikmas melaporkan hasil kegiatan dengan masyarakat. Dengan masuk ke dalam fitur-fitur seperti pos kopi manis atau polisi komunikasi pagi dengan masyarakat semua etnis, posto atau polisi silaturahmi toko, posimas atau polisi selesaikan masalah, serta hiflokrit atau himpunan floating kritik bagi masyarakat yang akan menyampaikan saran kinerja Babin Kamtikmas, maka Babin Kamtikmas dapat dengan segera mengirimkan laporannya ke kesatuan. Busi Babin Kamtikmas merupakan aplikasi online bagi Babin Kamtikmas yang visioner, modern, profesional, serta terpercaya. Aplikasi Busi Babin Kamtikmas ini sangat sekali membantu Babin Kamtikmas dalam membuat laporan untuk dijadikan pelaporan cepat ke kantor. Dengan adanya aplikasi Busi Babin Kamtikmas ini, diharapkan membuat sistem pelaporan para Babin Kamtikmas menjadi lebih simpel, lebih praktis, untuk mengarah kepada visioner dan kemudian lebih modern, dan ini akan membuat menambah kepercayaan pada masyarakat, pada para Babin Kamtikmas. Aplikasi Busi atau buku saku informasi Babin Kamtikmas adalah untuk menjadikan Babin Kamtikmas yang promoter, profesional, modern, dan terpercaya. Babin Kamtikmas, bro!